Oke, kembali lagi. Sekarang kita mencoba persuplai alternatif untuk 40 D100 atau D100. Saya udah punya mainboardnya. Ini saya pakai IR24 karena aslinya saya nggak punya. Nah, ini mainboard alternatif untuk D100, lebih besar daripada alternatif untuk 32 D700 atau 710. Kenapa lebih besar? Karena konstruksi LED-nya lebih tinggi, output LED-nya lebih tinggi. Ini saya pakai untuk LED ya, dia ada dua jenis, ada yang kabelnya 6 dan ada kabelnya hanya 2. Biasa untuk kabel hanya 2 kebanyakan rusaknya di LED-nya daripada di power supply. Jadi untuk Anda yang TV-nya suaranya ada tapi gambarnya nggak muncul, periksa dulu, apalagi yang memakai kabelnya 2. Biasanya masalahnya pasti di LED. Oke, sekarang kita coba untuk tes 40 ke memakai power supply alternatif. Kita pasang. Sekarang kita pasang LED-nya. Kita pasang lagi kabel AC. Oke. Sudah terpasang. Coba on-kan. LED nggak muncul karena saya pakai ini untuk tipe 24. Kita coba, karena kayaknya saya nggak punya, saya coba jumper langsung dari grounding ke key 0. Nah, LED-nya hidup. Oke. Ini kemarin persupainya retur, katanya persupainya tidak bagus, tapi ini sudah saya tes bagus. Jadi positif yang di konsumen yang telah mengorder ini positif di LED-nya. Oke, kita tutup tutorialnya. Sekian dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.